Kalau mau kita dari hati saja. Jawa komen dengan hati aku dia buat sama dengan surau dengan masjid 15 minit. Sudah makin mengopor kalau ustaz semayang macam tu 5 minit. Dia buat macam tu semayang aku semua. Imam baca pula waktu ha. Bisa tiba-tiba 5 minit nak rehat kan. Maka ni pejabat kita ringkaskan dia. Azan 5 minit. 5 minit semayang. Tak payah ikut sistem surau sebab sistem surau tu sistem terbuka. Ini sistem pejabat kita dah. Jabat ni makna kata Imam Syafi'i. Kalau kita sembahyang sunat pun kena dengar. Kalau ambil masa pejabat. Dan bos syarikat boleh halang staf mereka. Dia tak perlu. Baiklah. Kita tadi menentang Islam dah. Sebab kerja tu wajib. Orang banyak kerja. Dia sembahyang sunat. Macam suami halang isteri. Bos tu. Isteri yang nampak syarif, abang kafir. Abu Jahal. Ar-ra'ayta alladhi yanha 'abda idha sal. Saya nak tahajud, abang halang. Macam sistem syarikat. Kan dia bertembung sebab cara dan tidak kefahaman kita kepada syariah. Ah, tapi syarikat bagilah kena dua rakaat. Daripada dia duduk minggir macam tu. Jadi tu hal tu kan. Tapi kadang-kadang sedap, bukan dua rakaat. Bukan dua rakaat. Dua rakaat ni layak setengah jam ke sudut. Yang ni isyariah. Sama dengan sebenarnya Jumaat. Pasal kau kadang-kadang syarikat Cina bukan semua lah ada yang halal dan tak halal. Bila kita siasa bukan dia tak pergi sebenarnya Jumaat. Dia bagi pilih. Bila bagi Jumaat, dia pun tak pergi sebenarnya Jumaat. Dia pun pilih apa kedai. Akhirnya bila bos tengok lah bagi sebenarnya Jumaat, tapi baik halal tu timbul isu Cina. Bos-bos Cina halal bagi sebenarnya. Ada yang betul-betul bagilah, ada yang betul-betul tak bagi. Makna dia, kita mesti fatwa satu fatwa yang tak ada sama. Malah, kata syarikat kita mesti ada. Tentu orang nanti pegawai agama. Sebab pegawai agama ni dia center sebab perangai buah dia mencari perangai. Jadi dia nak center kan. Sementara syarikat mesti ada surau, kita menjaga pastikan semua. Patutlah pejabat boleh berkenam. Nak semayang asak ke apa, pukul 5 ke berkenam. Tengoklah kalau lah asak dia masuk awal, main asak. Tapi kalau asak tu dah pukul 5, lepas habis jabat kemayang. Nah, itu yang kita buat di sebagai syarikat. Maknanya dia tak boleh redeem begitu sebab waktu dia pukul. Macam kilang. Kilang sudah ada satu makna dia sembahyang khas. Sebab kilang dia tak boleh macam tu. Kata Zohar tak satu 6 minit. Dia pun dah kena sembahyang. Mesin tu dia tak boleh lah macam bulan ni apa dia berhenti. Bisa satu. Bulan ni berhenti pukul 12.30. Mesin ni kalau berhenti mungkin pukul mungkin. Ada sistem ni. Dan dia berjalan, dia kena straight. Dia tak boleh stop dan stop. Dia yang, oh ni pun kuih. Tak apa tu duniawi. Yang kata duniawi tu sebab bukan duit dia. Sedangkan syariah sebut, main Jumaat ni, dia bilang berkasa. Jadi kalau gila, kalau dia ada masjid dia sendiri, taklah mengapa dia buat. Dia sentitik, dia sebayang contoh dia satu setengah. Segala Jumaat ke berapa ke, masuk Zohar ke berapa pun. Dia tetap masuk dia, kata sembahyang pergi 1.40. Kalau ada Zohar masuk awal, masuk lewat, dia kena bayar sebab dia jaga kilat. Yang tu yang kita kena fatwa, fatwa macam biasa. Satu Imam Syafi'i kata apa, siapa yang pergi sembahyang Jumaat, dia sembahyang sunat dua rakaat, waktu tu, waktu kerja, dia kena ganti balik waktu tersebut ataupun dia dikurangkan ganti. Yang kata Imam Syafi'i. Akan bekerja. Kalau zaman dulu, kira syarikat tu kira menentang Islam lah. Kira apa? Tak pergi orang sahaja. Tak cakap apa. Lepas ni kita letak, kita duduk tempat ketua syarikat yang buat keluar ni. Yang bagi gaji pada staff. Bahawa kita tahu tu, orang. Sebab tu kata ulama, jangan tengok kecepatan agama orang tu sampai dia berniaga. Dia berniaga pun tahu. Orang dia terpun, orang dia ni kira dia ni. Jadi kita hanya berceramah. Kita tak masuk bidang perniagaan. Iman kita tak diuji ni. Bila kita masuk perniaga, dah duit kita pegang, nak bagi gaji kat staf pun tentu. Masa tu baru boleh kita tahu iman kita dah masuk. Jadi iman kita ni, alhamdulillah tak dites. Sebab kita bukan ada berbuat muda. Bayangkan, tuan-tuan yang dari, kita pulang soal ni. Lepas tu kita kata, barang ni tak boleh jual. Hari ini tak boleh jual.
kena tutup. Semua kena pergi masjid. Tutup dulu. Agak-agak macam nak kau yang mula kena fikir. Nanti syariah dia tak suruh. Dia dengan pasal malam tu pergi mayak, pintu turun pintu pasal malam tu pergi mayak. Mayak kan? Apa nak buat pasal malam? Kenapa kita nak tutup pasal malam? Kalau tak apa, mula kita belajar wajib muasak, wajib mudayak. Wajib muasak tu maksud dia lah. Ada orang yang memang kena macam tu. Seorang ada kata apa, kalau kita nampak negara Islam, kena cuti hari Jumaat. Dia punya mespak dari Jumaat. Cuti hari Jumaat tu negara Islam. Bila kita baca sejarah Nabi, hari Jumaat sahabat-sahabat kerja sampai orang semua main lewat tak lah. Jadi, nak cuti boleh tapi tak boleh sebagai tentu. Maka tak apa, mespak. Syariah itu berlainan. Tempat, mengikut. Dia mengikut fekah lah, bukan syariah. Okay, tapi Eropah lagi lagi susah nak susun. Sebab semua kedai jual arak dengan babi. Kalau kita di Malaysia, kita boleh fatwa lah kepada orang Islam yang kerja di hotel. Tahu, ada hotel tidak ada arak ni. Sini pun ada. Kita buat iklan. Apa nama dia? Cliff kita tu. Satu jam segala panggil, eh makan aja. Bil, dia bawa bil kalau whisky, 300-400. Jadi dia tiap kali tu, ada pun ayat pun duit. Eh, kata tarik, kata tarik. Satu jam bil, 900 panggil. Tak tahu dia rasa macam mana, makan aja. Kita tarik satu jam pun apa. Okay, 300 panggil. Dia pun 900 panggil. Lalu macam mana kita duduk di hotel? Ada arah. Kita nak lari ke? Kita tunjuk hotel. Tapi hotel sekali Malaysia. Tapi hotel ni sedap lagi. Nampak? Kalau kita hanya baca kita, tempat ni dilaknat. Kalau balak tu tempat ni kita ni duduk di tempat yang ada apa? Dah lah. Allah iklankan. Apa? Orang kata apa? Hotel ni memang takkan dapat patuh syariah. Tak lepas Islamic Malaysia ni pun tak lepas. Kalau minta kat pen, tak lepas. Cuma Allah tu, tak kat liu. Tak ada asal dia. Orang main audit, eh, macam mana nak minta Islamic loan? Tiba-tiba, apa nama dia, Allah iklan apa tu? Jadi kalau bank Islam bagi finansi malu lah bank Islam. Kata bank Islam, tapi bagi kepada hotel yang ada jual Allah. Tapi halal dia dapat. Halal dia, passion dia. Tapi hotel tak dapat halal. Yang dapat ialah dapur dia. Dapur dia dah. So hotel yang ada arak tak dapat sijil halal. Hotel tu tak dapat halal. Dia dapat, yang dapat ialah dapur hotel. Tu pun boleh tampan dalam dapur je. Oh itu. Jadi kita sebagai orang yang sebut efekor, itu yang dikenali oleh masyarakat. Sebab dalam kitab ni, dia guideline tu. Bukan dia fatwa. Kitab bukan fatwa, dia guideline. Jangan kita nak pijam, tapi bila naik masalah, oh kita kena order. Tapi itu pula kafarah. Allah berkata bayar kafarah apa yang kamu makan. Sudah tentu, dia ni makan cara lain. Datuk ni makan cara lain. Driver teksi makan cara lain. Kitab tak nak urus, yang boleh urus mesti. So datang orang ni gaji RM20,000. Kata kamu bayar kafarah seorang RM20,000. Kamu gaji RM20,000 bayar RM5,000. So tu zakat sekarang ni dia ada 3 level. Daripada RM5 sampai RM20. Masalah dia orang kaya pun nak bayar RM5 juga. Macam tak tahu panggil. Makan lobster sampai merata-rata zakat bayar RM5. Dia mencari lah tepuk mana je. Dan kalau kita berjalan bagi tenang. Ya ni yang kita katakan hajian. Nah, hajian ni betul dia panggil apa? Kamu akan melihat seorang tu mengajak kita tapi dia tak mampu membantu. Tak, dia tak duduk dengan orang. Jadi kita ni, guru takmir semalam terjemah Ustaz Kemal kita mesti ada, setiap guru takmir ada grup dia. Grup bersama dengan pemain bola, dia ada remaja-remaja tu. Dia turun main futsal, dia turun. Sebab di situ kita akan dapat fekoh yang tu. Jadi kalau kita hanya mengajak di majlis, fekoh kita, fekoh majlis je lah. Syekh Jumaah bawah ni dia lancar. Suka dengan remaja, dia main bola tu. Sepak tu. Bukan mufti tu. Dia bersama dengan orang lain.